Banyak cikgu sekolah lain tanya aku pasal kau. Betul ke? Kau kahwin dengan menantu Datuk Ghazali tu? Sebenarnya aku tak terkejut pun. Kalau aku jadi diorang, aku pun akan tanya soalan yang sama. Habis tu, kenapa kau tak terus terang saja? Camelia, kalau boleh hal pernikahan aku ni tak perlulah diperbesar-besarkan sangat. Tak apa, Maya boleh tunggu. Yang best kalau Maya boleh ikut abang sekali. Kan abang dah cakap dah. Kalau majlis rasmi memang abang kena pergi dengan Diana. Habis tu bila je majlis tak rasmi? Entah, setakat ni semua memang majlis rasmi. Kalau aku tahu lah hidup memadu macam ni, mati hidup semula pun aku takkan menikah dengan Elias. Cik, baru sekarang aku nak cakap macam ni. Ha, dulu kan aku pernah bagi tahu kau yang hidup memadu ni susah tau sebenarnya. Lagi-lagi pula dengan orang yang kena mengena macam dia lah, macam semua orang kenal macam tu. Iyalah dah. Elias je nak kat aku. Bukan sebab dia kaya. Atau kau nak tunjuk dekat Haris yang kau boleh dapat lelaki lagi kaya daripada dia? Sorry sikit eh. Aku nikah dengan Elias bukan sebab harta tau. Kau pun tahu aku bukan jenis macam tu kan? Setakat nak hidup, kerja aku pun dah cukup secure lah. Kita kahwin ni sah. Semua orang tahu, Diana pun tahu. Bang, semua orang tu takat Diana aja tahu. Bukan semua orang tahu. Awak ni dah kenapa sejak ayah ini? Kenapa berlebih-lebih ni? Berlebih-lebih apanya, bang? Setakat nak ajak abang jalan-jalan makan angin, takkan tu pun tak boleh. Habis, apa je yang boleh? Awak tahu kan Diana tu ada reputasi yang dia nak kena jaga.